fakta sejarah Barong Perdanan. Inilah Barong Kicomblo milik almarhum Bapak Kepala Desa Perdanan di era tahun 1960. Beliau Bapak Surasno. Inilah Barong Padas milik almarhum Bapak Kepala Desa Perdanan Bapak Surasno yang akan menjadi tonggak sejarah Barong Perdanan bisa mengembangkan semua di Kecamatan Perdanan, bisa menjadi yang luar biasa. Untuk yang hadir di lapangan ini kurang lebih ada 50 kepala barong. Semua yang ada di lapangan ini seniman barong asli putra Kecamatan Perdanan. Thank you.
atas kesadarannya, toleransi pada rekan yang di belakangnya biar bisa menyaksikan pagelaran Baron Tirto Anjing ini.